Surga masa kanak-kanak itu bernama Pagar Alam, yakni sebuah kota kecil di bawah kaki Gunung Dempo di Sumatera Selatan. Di sanalah Matias Mucus lahir dan merenangi kehidupan remajanya. Di sana pula Matias Mucus merasa bangga terlahir sebagai anak kampung yang tak diracuni kehidupan kota. Meski bersekolah harus berjalan kaki berbelas-belas kilometer, namun Matias Mucus merasa nyaman melakukannya. Senyaman hatinya manakala melewati pematang sawah juga terbenam dalam lumpur kala bermain bersama rekan-rekan sebaya. Namun semua cerita indah di desa akhirnya terkoyak manakala putra pasangan Saharudin dan Mahniar tersebut terusik hati kala memandang pesawat terbang melintas di kepalanya. Pagar Alam itu kota kecil di kaki Gunung Dempo di Sumatera Selatan. Sangat indah. Ya kalau orang Jakarta bilang itu kayak Cipanas lah, kayak puncak gitu. Jadi saya memang anak gunung, aslinya anak gunung. Karena di sebuah kota kecil, jadi seperti kita lihatlah di televisi-televisi gitu ya, bagaimana anak-anak kecil sekolah dengan sepatu ditenteng gitu supaya sepatunya nggak rusak gitu ya. Terus jalan di pematang sawah menuju sekolah. Kemudian hari hujan, kehujanan, panas juga kita kepanasan. Nggak ada kendaraan, nggak ada hal-hal yang teknologi gitu. Kan jauh sekali daerah tahun 60-an gitu loh. Informasi juga ketika sekolah juga sangat minim gitu ya. Satu-satunya yang saya tahu ada dunia luar ketika saya masih kecil itu, ada pesawat terbang yang selalu melintas di atas kepala saya setiap kali saya pulang sekolah. Sekitar jam 12-an, setengah satuan gitu, ada pesawat terus melintas setiap harinya. Dan saya selalu menengadah melihat pesawat itu, dan saya baru tahu bahwa oh, ternyata ada dunia luar selain kota kecil saya itu. Ada kehidupan luar. Kemudian pesawat itu menjadi obsesi di kepala saya, menjadi salah satu acuan mimpi saya, ingin menjadi orang yang berada di luar kota kecil ini gitu loh ya. Itu melalui pesawat tadi. Dan itu membawa satu keinginan yang besar sampai saya selesai SMA tahun 1975. Saya bersikeras dan kekeh ngotot untuk hengkang ke Jakarta. Anak kedua dari 9 bersaudara ini terus memendam impian untuk bisa hengkang dari kampung halamannya. Hingga bertahun-tahun lewat, keinginan itu terus ia pelihara dalam sanubari. Di masa penantian itulah, pria yang kini berusia 55 tahun tersebut mengurai berbagai cerita penuh kenangan yang terekam lewat tingkah pola kenakalan. Entah kenapa, Matias Mucus selalu ingin memberontak. Ia kerap membuat orang tuanya marah hingga seisi rumah menganggapnya sebagai biang rusuh. Saya anaknya baik-baik kok. Kata keluarga saya, enggak paling bandel. Saya anak kedua soalnya. Anak kedua itu posisinya memang nanggung. Yang tua kan ada. Kan acuan orang tua itu selalu anak yang paling tua kan. Kemudian adiknya itu ada lagi. Jadi saya itu di tengah-tengah. Jadi cemburu ke atas dan iri yang ke bawah, iri dengan yang adik saya karena diperhatikan lebih kecil dan lain sebagainya. Gak tahu, saya enjoy aja dengan keadaan saya dan keberadaan saya dengan cara-cara saya hidup ketika masa SMA, SMP, SD gitu loh ya, yang memang selalu bikin rusuh, bikin ibu saya menangis, bikin bapak saya marah. Tapi saya biarkan diri saya berkembang dengan keberadaan saya. Karena saya pikir ada dunia lain tadi, ada dunia luar selain kota kecil itu. Dan bagaimana saya memberikan sebuah eksistensi kepada keluarga gitu loh, supaya mereka yakin bahwa saya ini tough, bahwa saya ini kuat. Makin hari Matias Mucus makin ingin berontak. Letupan di hatinya terus mencari jalan keluar. Ia tak pernah bisa diam, selalu saja ada keinginan buatnya untuk mencoba sesuatu hal. Matias Mucus bahkan tak menyadari bahwa sejak kecil ada talenta berakting dan berkesenian di dalam dirinya. Momen itu tergambar saat ia menjuarai baca puisi di bangku sekolah dasar. Tapi Matias Mucus
menganggap semua itu sebagai angin lalu. Momen itu tergambar saat ia menjuarai baca puisi di bangku sekolah dasar. Tapi Matias Mucus menganggap semua itu sebagai angin lalu. Ia benar-benar tak menyadari berkah Tuhan yang dialirkan pada raga dan hatinya. Si kecil yang nakal itu bahkan terkesiap ketika ia ditasbihkan sebagai sang juara. Baca puisi dulu dan juara, tapi saya nggak tahu artinya itu apa. Namanya dulu deklamasi. Saya membawakan karyanya Chairil Anwar kalau nggak salah dulu. Judulnya Aku. Aku ini adalah binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Oh itu, waktu SD itu. Tapi saya nggak tahu ini apa yang saya baca ini. Itu rupanya itu salah satu unsur kesenian. Dan saya juara. Dan saya nggak tahu kenapa saya bisa juara. SD, SMP, SMA itu saya lalui dengan satu sekolah yang saya tahu bahwa kayaknya semua orang harus wajib sekolah. Jadi nggak ada yang spesifik, nggak ada yang benar-benar apa ya, benar-benar menggelitik pikiran dan masa depan saya. Mungkin belum nyampe karena orang desa kali ya. Saat usia sudah remaja, Matias Mucus makin menggila dengan letupan di hatinya. Sulit mengungkapkan tentang apa yang ia rasakan, sebab apa yang dilakukannya selalu dipandang berbeda oleh keluarga. Disinilah Matias Mucus makin deras mengucurkan tabiat sebagai pemberontak. Pada akhirnya, sifat keras kepala yang ia miliki makin menajamkan geloranya untuk meninggalkan kampung halamannya. Rusuhnya saya ketika kecil itu sebenarnya sama seperti sekarang ini. Saya senang keluar. Senang keluar dari rumah. Senang sesuatu yang baru. Jadi senang jalan. Senang naik gunung ke Gunung Dempo. Senang segala macam. Tanpa izin, tanpa pamit gitu loh ya. Dan itu membuat orang tua khawatir tentunya. Iya, saya pahami itu. Tapi ketika kecil memang kekeras kepalaan saya itu nggak bisa ditandingi sama adik dan kakak saya. Jadi saya memang agak keras kepala sebenarnya. Bandel sehingga cuma keras kepala aja. Nah, keras kepalanya ini yang membuat saya juga sudahlah, saya bilang ini rumah terlalu banyak ngatur deh. Ini rumah terlalu banyak ini itu segala macam. Udah saya pergi deh, saya bilang gitu. Saya pergi ke rumah teman saya. Kabur istilahnya, ke rumah teman saya. 2 hari, 3 hari gitu, dicariin, saya nggak mau pulang. Disuruh pulang, saya nggak mau pulang. Sampai ibu saya itu nangis. Nangis gitu ya. Semakin dia nangis, saya nggak mau pulang. Akhirnya dijemput sama om saya. Dibujuklah, dikasih ini itu segala macam. Saya pulang ke rumah. Seminggu kemudian, saya ribut lagi. Saya pergi lagi. Jadi kebiasaan gitu, kebiasaan kabur gitu. Karena, dan saya ingin merdeka gitu loh ya. Saya nggak salahkan sistem keluarga semacam itu. Itu kan sudah turun-temurun menjadi sebuah budaya di dalam sebuah keluarga. Tapi jangan salahkan juga saya kalau ingin merdeka gitu loh, yang ingin mandiri, yang ingin lebih eksis gitu loh ya. Jangan salahkan juga saya. Kenapa saya ke Jakarta juga? Karena saya ingin mengejar mimpi saya tadi. Saya ingin berada di atas pesawat yang sangat tinggi itu, 35 ribu kaki gitu loh. Ada manusia di atasnya. Buat saya itu impossible loh. Wah, luar biasa banget. Anak kampung loh, yang setiap jam 12 siang ngelihat ke atas tuh ada pesawat lewat. Besoknya lagi pesawat itu lewat lagi. Ini apa sih kok ada orang di atas sana? Ini ngapain mereka di atas sana? Pikiran anak kampung tuh kan nggak jelas kan. Aduh, mau kemana tuh, orang kok jauh banget gitu loh. Dan itu yang membuat saya gelisah terus gitu loh ya. Dan saya ingin cepat-cepat ke Jakarta dan saya ingin cari tahu. Makanya saya ke Jakarta dan ingin ambil sekolah pilot itu. Kedua kali saya gagal dan itu yang membuat saya frustasi.